Meneh, meneh, meneh. Mohon buren karo ngrokok karo diserep. Gede nemen duren iki. Eh, mangan duren. Barang mau ora disoteng digulih. Dulang-dulang-dulang. Iki mangan duren ya. Durene gede nemen. Sing aja tetep cukup dewekan ya. Luar-luar kebagian. Ya Kang Hermo, sampeyan mangan pira Kang? Ya, wis akeh nemen. Heeh. Mangan duren. Tapi pintol, sing mangane antek wis sing mangane akeh. Kayak ki lurah iki. Lurah mah, lurah mangan durian bisa langka suarane ah. Itu lah. Enak. Enak kabeh pakai iki toh nyetape, Pak. Ini lagi mangan durian, durian warung pring ya. Durian warung pring ke ternyata luar biasa. Ora usah pangan, opo pamer bae. Dene mangan disitak ora. Mangan durian kaya mangan mangan durian kaya mangan ki ya parane. Tela. Iya cilik ya om warung aku. Iya. Aku rasa lurah ya piye. Jane sik kuwi kan marana kontes kapan ya. Ayo lah kita kali malas marut ya. Ya lu. Sampai ke Malang nih, Mas Lurah. Angel gawane. Siji tok lek kenculis ya. Mantap. Bang kenculis rantek. Durene rasane Pak Joko. Parewan. Ya glune pengi men iki glune. Ruh, mana pirang sih, Ruh? Papat. Waduh, udah deh. Pahit pun tak masalah. Durene kan glune tapi nggih pahit, Bos. Ya Allah, pamane. Malam-malam pun om abang kain ni, bayar yakin susu, sumpah kontrol panas. Kita jalan susu pak. Kita berarti yang ada jalan susu, kau durian yang rasane. Biasanya nanti susu, nih. Kayak anak alkohol ya. Keras. Bawa kita ke petak. Iya, kayaknya bukan yang dapat pahit itu susu. Bakulan ya, ada enak. Nah, enak dia, susunya. Angin leman dia, anak yang bosok kenapa? Orang bosok karena husky durian dia pasti. Oh iya, turun aja pak. Kian jutu romane gak? Tapi hasilnya orang tak ketunggu orang. Kurang keh, iya kurang seleng. Ki warnane kuning. Tetapi kayak ana pahit-pahit iki lho, Pak Lurah. Iya, kayak ana pahit-pahit iki, durian. Iki durian rasa manis pahit to, Pak? Hah? Manis pahit berarti. Tapi jare kae aja protes, rasa rasa pahit ten sebetulnya aja protes, gawe Gusti Allah jare. Wong ki ngomong ya. Pi meniki ngomong Om. Anger durian le pahit, ora usah protes. Durian we sing gawe Gusti Allah. Apa manis arepan pahit ya gere. Sing mabae sing mabae. Sing gawe aja durian Spanyol. Para nyolong. Tapi yang kena sing kuning pan. Anger ki durian ora mambu. Pada piti. Ya. Anger ki durian iki. Halo. Makasih ora mambu tapi dibukani. Oke, pas karo enak kuwi. Ini nasi banyak makan durian nasi banyak apa kayaknya kan tek weh. Wis apa-apa kan spoke lah jelas. Kena seluruh itu. Terus ne waliat dulu. Apa nasi tak kira Om? Akeh. Hah? Akeh. Tak akeh. Mendem durian karo Pak Lurah ya. Oh baru bisa raine abang yakin. Udah. Wah, ini dia nih. Ayo. Ah, ini dia nih. Nyong bagian ini dawa-dawa terus ki karo ora. Aneh kan cukup otek ya. Kayak iki ora padha dicukuti tapi etak. Ya, nyong oleh dawa-dawa terus durene. Mendem duren temen. Masalah apa? Karo wong sing cedhek kan mangane beda kaya ora apa-apa. Dadi nikmate wis
Jenengan percaya Kaji Ali mogal di jalan duren jalan kasur itu gue. Kaji Ali sebelah sampai nang di jalan karo ban serep iki. Masalahnya di warung breng nih. Ini saya sedang dengan Pak Kepala Desa Cibuyur dan sedang memperlihatkan salah satu produksi duren dari Warung Pring tidak kalah dengan desa-desa dengan penghasil duren yang lain. Aduh, ini duren, ini duren yang paling durennya nih. Nih. Waduh, dan ini rekan-rekan ya. Media lagi mampir ngetes bener apa enggak sih di Warung Pring ada durennya. Ternyata dibuktikan oleh Pak Kades Cibuyur. Pak, dengaran siapa? Yoyo Kusnodo. Nah, dengan Pak Yoyo. Jadi, ora jare-jare, Warung Pring itu penghasil duren. Tidak kalah dengan Doro. Tidak kalah dengan Doro dari daerah lain. Oke, terima kasih. Mantap.